Halo, aku Vicky. Aku pengen banget jadi makeover sama tim Ayolo untuk aku hangout bareng teman-teman kampus aku. Aku pengen banget kelihatan lebih tinggi sama lebih slim. Semoga video aku kepilih ya. Makasih tim Ayolo. Hai, aku Vicky. Terima kasih tim Ayolo. Akhirnya video aku keterima juga dan dipilih untuk makeover sama tim Ayolo. Hari ini aku udah janjian sama Kak Diana. Sini, ikut aku yuk masuk. Diana ya? Halo! Hai Kak, aku Vicky. Diana. Hari ini aku dengan tim I Look Makeover Vicky. Vicky ini mau hangout sama teman-temannya dan dia ingin kelihatan lebih jenjang dan juga kelihatan lebih slim. Oke, boleh. Berarti hari ini aku coba pilihin 3 look alternatif untuk kamu. Nanti kamu pilih yang kamu suka ya. Jadi Vicky juga lihat sendiri juga, nanti aku juga pilihin ya. Boleh. Oke. Culotte ini juga pilihan warnanya cukup menarik, warna peach dan kayaknya juga bisa cocok sesuai dengan warna kulitnya Vicky. Jadi aku pilih yang ini juga. Ini juga lucu, aku pilih ini juga deh. Vicky, aku udah dapetin semua looks untuk kamu. Aku pilihin 3 looks, ada yang polos, ada yang bunga-bunga. Aku pengen lihat kamu pakai semua, nanti kamu pilih yang kamu suka. Oke, jadi ini silakan dicoba. Aku tunggu di sini ya. Oke, iya. Jadi untuk Vicky ini aku pilihin dia 3 looks. Look pertamanya aku pilihin dia rock vintage dengan corak floral. Dan dia pleated, tapi supaya kesannya tidak terlalu vintage, aku pilihin dia atasan yang sangat modern dengan metal hardware di sebelah kanan ya kalau nggak salah. Gimana, suka nggak look pertamanya? Suka Kak. Aku suka banget, iya. Yang pertama, aku dikasih atasan tanpa lengan dan rock vintage bunga-bunga. Untuk look keduanya ini, aku pilihin dia yang agak berbeda. Aku pilihin dia jumpsuit warna biru tua. Cuma karena depannya agak terbuka, aku pakaikan dia daleman floral. Aku suka banget sama look kedua ini karena benar-benar bikin kesan slim dan efek kaki jenjang untuk Vicky. Gimana look keduanya? Lucu sih, Kak. Aku suka sama ini. Dan yang kedua, aku dikasih jumpsuit warna biru tua, dalemannya bunga-bunga. Untuk look ketiga, aku pilihin dia look yang agak casual, yaitu outerwear yang agak bohemian dengan embroidery di bahannya. Lalu dalemannya aku pilihin warna denim bright, yaitu warna kuning hijau neon dengan culotte warna salmon. Nah, look ketiganya lucu banget. Gimana, fashion people suka nggak? Kamu suka nggak? Suka. Yang bikin kamu suka apanya nih? Outernya, Kak. Lucu. Outernya. Dan yang ketiga, aku dikasih blouse warna hijau neon dan celana culotte warna peach dan ada outernya warna hitam. Setelah kita lihat semua 3 looks di Vicky, aku dan Vicky sepakat bahwa Vicky paling cocok pakai look kedua karena benar-benar membuat Vicky kelihatan lebih slim dan juga kelihatan lebih tinggi. Dan setelah itu Kak Diana nganterin aku untuk di make up sama Mbak Mia. Aku ajak Vicky untuk ketemu Mbak Mia untuk di makeover rambut dan make up-nya. Untuk make up-nya ini kita pilih Natural Sunset. Setelah kita makeover semuanya, Vicky kelihatan cantik banget dan aku seneng banget dengan resultnya. Aku yakin banget teman-temannya Vicky juga akan sangat setuju bahwa Vicky kelihatan cantik banget. Jadi gimana Vicky, udah siap untuk lihat penampilan baru kamu? Siap Kak. Aku jujur suka banget sama penampilan baru kamu karena kamu kelihatan fresh banget dan juga kelihatan jenjang dan slim. Dan aku yakin kamu juga suka. So, kamu siap? Siap. Silahkan lihat. Seneng banget, aku kelihatan jadi lebih fresh. Dan aku jadi kelihatan lebih tinggi dan slim. Gimana Vicky, suka nggak dengan penampilan barunya? Suka banget Kak, aku jadi kelihatan lebih beda, lebih fresh, lebih cantik. Aku suka kalau kamu suka, jadi kamu kayaknya ready to hangout ya sama teman-teman kamu ya. Makasih untuk Mbak Mia dan Kak Diana dan tim Ailu. I'm Vicky and now you're watching I Look.